wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wasalamun ala ibadihilladzina astafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin amma ba. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala 'alaihi salatu wa salam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinallahu la yu'tid din illa liman yuhib wa kama qala 'alaihi salatu wa salam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan tuan imam, tuan pengerusi, ahli jawatan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan kita berada pada malam Jumaat. Kalau ikut kiraan tu satu Zulhijjah lah ni. Malam Jumaat, satu Zulhijjah pula, masya Allah. Allah temukan kita pada hari yang mana yang terbaik yang Nabi sebut. 10 siang yang terbaik adalah yang ulama sebut daripada hadis Nabi tu, 10 siang yang terbaik adalah 10 siang awal Zulhijjah. Kerana Nabi menyatakan tentang keutamaan 10 hari awal Zulhijjah dalam Sahih Muslim. Dan kita semua faham bahawa 10 malam akhir Ramadan juga adalah keutamaan yang besar. Maka dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kesimpulan yang dapat dibuat kalau sebut 10 siang yang terbaik dalam 360 hari, maksudnya dalam setahun, adalah 10 hari awal Zulhijjah. 10 siang yang terbaik, 10 hari awal siang Zulhijjah. Maksudnya ibu-ibu, ayah-ayah, esok siang ni membawa ke maghrib ni hari yang sangat berkat. 10 hari, masya Allah. Hingga dianjurkan untuk kita berpuasa sunat sampailah pada 9 Zulhijjah. 10 jangan puasa, raya haji tak boleh puasa, haram puasa. Sampai 9, tak mampu puasa sampai 9, puasalah Isnin, Khamis dan 9. Pun boleh juga. Tak mampu juga Isnin, Khamis, tak boleh Ustaz, situ ada bazar Malay Thailand, ada menu sedap-sedap Ustaz, tak boleh. Kita puasalah 9, jangan tak puasa 9. Dahlah kita tak dapat pergi haji, 9 jangan pula kita tak puasa, rugi. Jadi 10 siang yang terbaik, 10 malam yang terbaik, pendapat mazhab Syafi'i kata apa? 10 malam akhir Ramadan. Jadi kalau siang, 10 awal Zulhijjah. Kalau 10 malam yang terbaik, 10 malam akhir Ramadan. Baik ayah, ibu-ibu, dirahmati lagi dikasihi Allah, Zulhijjah, Zul membawa masuk yang mempunyai. Hijjah, haji. Zulkaidah pula adalah Zul yang mempunyai. Kaidah ni yang duduk. Bulan orang duduk tunggu haji. Sekarang ni kita dah masuk Zulhijjah, bulan haji. Dan ini adalah bulan-bulan yang mana termasuk dalam kiraan bulan-bulan haram. Ada 4 bulan dipanggil bulan haram. Rejab, Syaban tak masuk, Ramadan tak masuk, Syawal tak masuk, Zulkaidah baru masuk balik. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan dipanggil bulan-bulan haram. Orang daripada zaman jahiliah lagi akan mengharamkan diri mereka daripada melakukan benda-benda tak baik. Pertelingkahan, peperangan, bahkan kalau dia kaki rompak, mencuri, cuti. Dia akan cuti. Menghormati bulan-bulan haram. Senang kita faham, kalau dia ni lalu padang pasir, kalau orang datang kampung dia bulan lain, kena samun. Tapi masuk satu Rejab, cuci tangan. Dia buat peniaga lain, mungkin buka kedai kopok ke apa, macam tu lah. Cuci tangan. Nanti satu Syaban, rompak balik. Dia cuma berhenti sebab bulan tu bulan yang diharamkan oleh Allah. Tapi dia berhenti. Masya Allah. Nak cerita kemuliaan bulan-bulan haram. Kenapa Rejab terkeluar daripada senarai adik-beradik tiga ni? Rejab, Selang pula. Ramadan tak masuk, Syaban tak masuk, Syawal tak masuk, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram baru masuk. Kerana Rejab ialah bulan orang jahilah pergi umrah. Orang jahilah pergi umrah setahun sekali je, bulan Rejab. Bulan lain dia tak pergi. Jadi kalau zaman tu ada travel umrah, kiranya meniaga setahun sekali je lah, Rejab je meniaga. Jadi nak bagi tahu orang jahiliah, dia mengkhususkan Rejab bulan umrah. Adapun Islam, bila-bila tuan-tuan nak pergi umrah, bila-bila boleh.
Adapun Zulkaedah Zulhijjah Muharram ialah bulan haji. Zulkaedah orang pergi, Zulhijjah oh, dia macam bergema sikit, macam gua dalam gua. Zulhijjah orang buat haji, Muharram balik haji. Ah, itu 3 bulan. Jadi total semua 4 bulan. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan pengorbanan. Bulan pengorbanan. Pengorbanan yang besar yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan keluarganya. Ibrahim alaihi salatu wasalam ialah Nabi Allah yang kita dengar kisahnya daripada kita kecil. Kisah Nabi Ibrahim diceritakan dari Nabi Ibrahim kecil sampai Nabi Ibrahim wafat. Ibrahim alaihi salatu wasalam ialah Nabi Allah, bahkan ulul azmi. Antara Nabi yang mana Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim dihantar untuk seluruh umat. Beza dengan Nabi, Nabi dihantar untuk seluruh umat sampai kiamat. Adapun Nabi Ibrahim dihantar untuk seluruh umat pada zaman tu saja. Nabi-Nabi lain tak? Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Tapi Nabi Ibrahim hampir sama macam Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dihantar untuk seluruh umat. Nabi Muhammad dihantar untuk seluruh umat sampai kiamat. Ah, oh, masya-Allah. Maksudnya tak ada nabi lagi akan diutuskan. Nabi Isa pun turun di akhir zaman nanti akan menjadi umat. Tak jadi nabi dah. Tak akan bawa syariat baru. Walaupun namanya Nabi Isa, tapi dia tetap ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, sebab itu kalau orientalis, orang Kristian, dia kata nabi akhir zaman ni bukan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan turun lagi nanti dari akhir zaman. Dan kalau kita kurang pengetahuan, kita pun akan terfikir betul juga. Akhir zaman nanti memang betul Nabi Isa turun. Itu kepercayaan kita. Tapi perlu kita fahami bahawa bukan sebagai Nabi. Nabi Isa turun sebagai umat Muhammad SAW. Ha, tuan-tuan, ibu dan rahmati lagi dikasih Allah. Nabi Ibrahim AS, Nabi yang lahir di satu kampung namanya Padan Aram. Ha, satu kampung namanya Padan Aram. Ataupun dipanggil wilayah itu dengan nama Harran, terletak di antara Syria, Turki dan juga Iraq. Tahun lepas kami keluar dakwah di satu tempat namanya Sani Ulfa. Itulah nama baru bagi Padan Aram. Dulu Padan Aram, sekarang Sani Ulfa. Jaraknya daripada Istanbul nak pergi Sani Ulfa, dia kat sepadan Syria dan Iraq, 1400 kilo. Naik kereta kami pergi. 3 kali makan pil muntah. Sebab apa? Jalan dia bergunung-gunung gitu. Saya tak tahan. 1400 kilo tuan-tuan naik kereta. Sampailah kami dekat kampung Sani Ulfa tu. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu kalau ada duit lebih, yang USP tak pakai ke apa, dah pergi Mekah, dah pergi Madinah, semua tempat dah pergi, pergi Sani Ulfa pula. Ha, pergi Sani Ulfa untuk tengok tempat Nabi Ibrahim lahir. Bukan Nabi Ibrahim je, macam-macam sirah situ. Sebab dia sempadan Syria, macam-macam sirah ada kat situ. Di situ tempat Nabi Ibrahim lahir. Di situ tempat Nabi Ibrahim kena bakar dengan Namrud. Lestik tu ada lagi. Haa, ni ayah-ayah ibu kena pergi. Tapi kalau sebelum pergi nak tengok dulu, sekarang dunia di hujung jari, type dah kat Google Sani Ulfa, nanti boleh tengok. Lestik tu masih ada. Dan tempat Nabi Ibrahim kena bakar tu sekarang jadi tasik, jadi macam kolam tempat ikan. Dan tempat Nabi Ayub juga, di situ juga. Nabi Ayub, Allah uji dengan penyakit. Nabi Ayub bersuluk, mengasingkan diri sebab orang pulaukan dia. Gua tempat Nabi Ayub bersuluk tu, masih ada. Ah, masya Allah, banyaklah sirah kat situ. Baik. Jadi Nabi Ibrahim lahir di situ. Wilayah tu Harran, kampung Padan Aram. Sekarang Sani Ulfa nama dia. Apa yang berlaku? Namrus. Dalam kitab sebut Namrus. Kita orang Melayu panggil Namrud. Dalam kitab panggil Namrus. Namrus melalui ahli sihir nujum dia telah meramal bahawa akan lahir satu bayi yang akan menghancurkan kerajaan dia. Kisah Namrus dan Fir'aun hampir sama. Cuma Fir'aun bukan raja memerintah dunia. Raja memerintah dunia, ayah ibu-ibu ada 4. Yang ini fakta. Ha, ini fakta. 4. 2 Islam, 2 kafir. Islam, Iskandar Zulkarnain. Dan juga Sulaiman bin Daud alaihissalam. Yang beriman, yang 2. Yang tak beriman, 2. Namrus ni memerintah satu dunia. One world order. Satu dunia dia perintah. Satu kerajaan je. Yang kedua, siapa dia?
Bukhti Nasar. Nanti jangan kita dengar nama dia. Bukhti Nasar ni adalah raja juga memerintah dunia. Ini empat raja yang pernah memerintah satu dunia. Adapun Fir'aun, perintah Mesir saja. Tapi kenapa dia popular? Fir'aun ni popular kerana kisahnya banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan umat kaum yang duduk zaman Nabi Musa itu, ada perkara yang berlaku di ketika itu hampir sama dengan perkara yang berlaku pada umat ini. Orang kaya yang lupa pada Allah seperti Qarun juga ada pada zaman ini. Pemerintah yang zalim ada zaman ini. Menteri yang lupa pada Allah seperti Haman ada pada zaman ini. Maka sebab itu diceritakan dalam Quran tentang Bani Israel dan juga Nabi Musa di Mesir ni. Sebab itu Fir'aun jadi terkenal di kalangan masyarakat kita sebab diulang dalam Quran. Adapun dia bukan raja memerintah dunia. Baik, Namrus memerintah dunia. Namrus ialah raja yang mana? Isteri dia namanya Semiramis. Itu nama bini Namrus. Dan Semiramis adalah mak dia sendiri. Jadi Namrus ni dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia pening sikit tuan. Semiramis. Dan Semiramis ni lah yang telah memuja Namrus sehingga diangkat menjadi Tuhan. Dia teruja dengan anak dia sampai tahap mula-mula kahwin dengan anak dia. Kemudian dia puja sampai jadi Tuhan. Kenapa? Ketampanan Namrud dan juga kebijaksanaan yang ada pada dia menyebabkan mak dia tak sok dengan dia. Kita pun ada anak juga tapi tak sok sama macam tu. Tapi dia tak sok sama tak macam tu. Jadi Semiramis lah orang yang pertama mengangkat Namrud ni sehingga dianggap sebagai Tuhan. Dan di situlah bermulanya. Kata ulama, di situlah bermulanya orang menyembah manusia ketika dia hidup lagi. Zaman Nabi Nuh ada juga orang sembah manusia tapi dah jadi patung dah. Orang tu dah mati, orang saleh tu dah mati. Allah sebut dalam surah Nuh, wala ya'uka wa nasra kan. Wala tadhurunna alihatakum wala tadhurunna wadda wala su'a wala yaghus wa ya'uka wa nasra. Lima berhala yang dibuat zaman Nabi Nuh, ini semua orang saleh tapi dia dah meninggal. Dia buat berhala. Adapun mula-mula manusia disembah dengan ketika dia hidup. Bukan Fir'aun tapi Namrus. Siapa yang mengadakan cerita? Mak dia sendiri. Kerana teruja dengan dia. Jadi bila dia dapat berita bahawa ada bayi yang akan lahir akan menghancurkan kerajaan dia, maka Namrus telah arahkan bayi semua dibunuh. Bayi-bayi yang lelaki dibunuh semua. Kalau Fir'aun, bayi yang dibunuh hanyalah Bani Israel saja. Itu pun penasihat kata, kalau kau bunuh semua, siapa nak jadi hamba kau lepas ni? Akhirnya tukar. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh, Fir'aun kata. Tahun yang dibunuh, Nabi Musa lahir. Tahun yang tak kena bunuh, Nabi Harun lahir. Nabi Ibrahim lahir ketika mana Namrus telah buat acara pembunuhan bayi secara ramai-ramai 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Jadi bayi dibunuh, yang lahir dibunuh, dan 3 tahun berturut-turut diasingkan lelaki dan perempuan. Suami isteri diasingkan, tak boleh bersama sebab tak nak lahirnya bayi. Kita lockdown pun duduk rumah ni tuan-tuan, boleh lagi jumpa orang rumah. Ibu-ibu boleh jumpa ayah-ayah, tapi dia punya tahap kuarantin dia 3 tahun tak dijumpa. 3 tahun asing. Takdir Allah Ta'ala yang jaga lelaki untuk tidak jumpa perempuan, ayah Nabi Ibrahim. Yang jaga perempuan supaya tak jumpa lelaki, mak Nabi Ibrahim. Jadi yang lelaki perempuan memang tak jumpa, tapi mak ayah Nabi Ibrahim berjumpa. Maka akhirnya lahir Nabi Ibrahim AS. Bila lahir Nabi Ibrahim, maka mak ayahnya risau takut sesuatu berlaku pada anak dia, maka disembunyikan. Dan gua tempat disembunyikan tu masih ada di Sani Ulfa. Kalau tuan-tuan pergi di Sani Ulfa tu, dapat tengok lah. Dia buat masjid kat situ. Ni benda fakta tuan-tuan. Ini bukan kita reka-reka cerita, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Di Sani Ulfa. Satu tempat yang jarak daripada Istanbul 1,400 kilo. Tempat dia sangat cantik, Masya Allah. Baik. Jadi Nabi Ibrahim, ujiannya sangat banyak. Dari kecil kita dengar kisah dia. Kemudian dia campak dalam api. Kahwin dengan Sarah. Lama kahwin tak dapat anak. Akhirnya pergi ke Mesir. Raja Mesir ketika itu tangkap Sarah, nak buat tak baik pada dia. Allah Ta'ala telah bantu. Raja Mesir itu telah lumpuh, tak boleh dekati dia.
Kemudian Sarah, dia minta dengan Sarah doakan supaya dia elok balik kaki dia. Didoakan, maka elok balik. Dan tiga kali benda itu berlaku dan akhirnya dia tak nak lagi buat, maka Raja Mesir telah hadiahkan Hajar alaihissalam. Ha. Tapi sampai kat Malaysia, dia tak jadi Sarah dah, jadi Siti Sarah. Hajar jadi Siti Hajar. Khadijah jadi Siti Khadijah. Ha, cuma sejak akhir zaman ni dia tukar jadi terlekung Siti Khadijah. Ha. Kenapa ada Siti? Sedangkan nama mereka tak ada Siti. Kerana kita dapat Islam dakwah daripada orang Yaman. Dan orang Yaman memuliakan orang yang patut dimuliakan. Maka untuk isi-isi Nabi-Nabi, mereka panggil dengan gelaran Puan. Macam kita kan, kita ibu-ibu kita panggil Puan. Ke kita panggil nama je, kalau Asmah, Asmah sini kejap. Ataupun Puan Hasmah. Ha, Puan Hasmah lah, orang Melayu kan lebih beradab. Maka orang Yaman macam tu. Sebab tu dipanggil Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Sarah, Sayyidatina Hajar. Sampai kat Malaysia, jadi Sayyidati. Ha, lama-lama, Siti. Kita kan suka short form. Dia sebenarnya Sayyidatina. Ha, cuma yang lelaki je tak berbila. Yang lelaki, Sayyidina. Sayyidina. Ha, jadi Sayyid. Ataupun Sidi. Ha, kan? Tapi janganlah orang panggil Sayyid ni. Ha. Bahkan orang tu nama Sayyid, kita panggil dia Tuan Sayyid. Ha, Sayyid tu Tuan. Tuan Sayyid kita panggil. Tuan-tuan. Ini ramai kalau tuan-tuan. Ha, nama dia Sayyid. Sayyid tu Tuan. Ha, kan? Baik, itu cara kita memulihkan orang. Jadi kalau orang tanya, kenapa dia tak nama Siti? Sedangkan mereka tak ada Siti. Ha, ini jawapan dia. Sebab cara kita nak memuliakan Nabi, isteri Nabi-Nabi. Baik. Jadi Hajar telah dihadiahkan kepada Sarah. Dan dan Sarah tahu yang suaminya nakkan anak. Kahwin lama tak dapat anak. Kahwin lama tak dapat anak. Dan isteri Nabi-Nabi, khususnya Nabi Ibrahim ini dan isteri Nabi Muhammad, adalah isteri memahami mansyah suami. Dalam bahasa Arab ada satu perkataan namanya talak, ada satu perkataan namanya mansyah. Talak ni keinginan ataupun kehendak, kemahuan. Mansyah, memahami keinginan, memahami kemahuan, memahami kehendak. Nampak macam sama tapi tak sama. Saya bagi contoh. Apa nak contoh nak bagi faham beza talak dan mansyah ni? Satu orang suami penat balik kerja. Ha, kalau orang kerja kat KL dengan jam kat Sungai Besi lagi, potong barisan pula kan, contohnya dah letih ni, sampai kat rumah, assalamualaikum yang bini buka, kena bagi salam balik rumah, jangan woi. Tanda ahli syurga kata baginda, balik rumah bagi salam. Jadi kalau kita balik masjid semain syak, tak bagi salam, kena pergi masjid semula lah. Sampai bagi salam. Tanda ahli syurga kata baginda, 5 antaranya, balik rumah bagi salam. Kan? Kalau balik, woi masak apa hari ni? Ataupun mak kau masak apa hari ni? Tak jadi lagi. Kena bagi salam dulu. Jadi satu orang suami balik kerja, assalamualaikum yang, penat ni. Bini pun buka pintu, waalaikumsalam bang, nampak macam penat je bang. Oh, itulah letih ni, boleh tak buatkan kopi? Buatkan kopi. Ataupun kalau orang muda, boleh tak buatkan apple asam boy? Sedap sikit. Kan? Bini kata, baik bang, sekarang saya buat. Di sini taat tak? Taat. Kalau tak taat, yang, boleh buatkan kopi tak? Kopi apa kopi, kowe dekat dapur, pergi buat sendiri lah. Dia kata macam tu tuan-tuan. Hancurlah hati kan. Jadi tuan-tuan, kalau dia pergi buat, dia taat. Tapi level ni ibu-ibu, baru tolak. Order baru dapat. Ni level tolak. Level mansyah, saya rasa ibu-ibu kat sini dia level mansyah. Satu orang suami pada bagi, assalamualaikum yang. Bini pun, waalaikumsalam abang. Abang nampak macam penat. Untuk abang dah penat, ayang dah siapkan kopi panas. Ni level mansyah. Memahami kehendak. Tak order dah dapat. 30 tahun kahwin, dia tahu suami dia suka kopi. Kopi kapal api. Betul-betul kau. Iklan ni tak berbayar. Tuan-tuan, ini level mansyah. Dia tahu suami dia nak apa. Tu, mansyah tu.
Isteri Nabi-Nabi memahami mansyah, memahami kehendak suami. Jadi dia tengok suami dia nak anak lama, tapi dia tak dapat bagi anak. Memahami mansyah suami, maka dia minta nikahilah Hajar alaihissalam. Ah, tu nikah Hajar tu sebab memahami mansyah suami, nak supaya suami dapat anak. Masa saya belajar di Madinah dulu, saya diputuskan untuk khidmat satu ulama, ulama luar negara, dan dia datang ke Madinah untuk buat haji. Jadi saya ditugaskan untuk jadi driver. Jadi ayah ibu-ibu, ilmu ni didapati dengan dua cara. Ini ramai orang tak tahu. Banyak orang tahu satu cara dia dapat ilmu. Mana? Talaki. Ini kita talaki lah ni. Satu orang ajar, orang lain dengar, tu kira talaki lah. Satu orang buka kitab, yang lain dengar. Ataupun yang lain buka kitab juga. Itu dia panggil talaki level ni. Di universiti, di pondok ni talaki. Jadi kita banyak faham ilmu ni didapati dengan talaki je. Kalau tak talaki, tak dapat ilmu. Sedangkan ada dua kaedah dapat ilmu. Yang kedua namanya suhbah. Suhbah ni apa? Berdamping, bersahabat, berkawan dengan orang alim. Ataupun kalau ibu-ibu, berkawan dengan ustazah. Kerana sahabat bersuhbah dengan Nabi lah, mereka dipanggil sahabat. Kerana mereka berdamping dengan Nabi. Ada satu orang lelaki namanya Nafi'. Dia hamba kepada Abdullah bin Umar. Nafi' hamba kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Gelaran dia asyaddu tamassaka bisunnati Nabi. Orang yang begitu dahsyat dalam ikut sunnah Nabi. Jadi Nafi' ni kerjanya khidmat. Sediakan air wuduk dalam lotar, dalam mud tu. Sediakan sepatu, basuh baju, masak. Tapi dalam dia berkhidmat tu, dia suhbah, dia berdamping, dapat ambil ilmu. Susun kasut dia tanya soalan. Kalau hukum yang ni macam mana ya tuan? Tuan dia pun beritahu. Tengah-tengah tarik unta. Tuan, kalau yang macam ni, darjat hadis dia macam mana? Dia pun beritahu. Meninggal sahaja Abdullah bin Umar, Nafi' tidak menjadi Nafi' lagi. Menjadi Al-Imamu Nafi', guru kepada 900 orang tabi'in. Termasuk Imam Malik, dan Imam Malik guru Imam Syafi'i. Ni orang yang berkhidmat dengan ulama'. Berapa ramai hari ni orang yang khidmat jadi driver ustaz? Tapi ustaz meninggal, dia tetap driver. Tak jadi ustaz pun. Sebab apa? Tak ambil manfaat. Paling tinggi soalan dia tanya, ustaz lepas kuliah makan apa? Itu level paling tinggi lah. Nak makan apa? Sepatutnya ustaz meninggal, dia ganti jadi ustaz. Masya Allah. Sebab dia lagi bawa ustaz pergi kuliah. Tapi hari ni tak ada sohbah, tak dapat ilmu. Jadi kami khidmat, bawa kita. Jadi mufti tu tanya, Farhan, berapa orang anak? Saya kata saya dah kahwin 2 tahun tapi belum dapat anak. Mufti doa lah untuk saya supaya saya dapat anak. Dia kata kenapa tak amal cara Nabi-Nabi? Dia kata dalam Quran Allah Ta'ala cerita cara Nabi-Nabi untuk dapat anak. Saya pun kata cara Nabi-Nabi tu macam mana? Saya tak tahu. Sebab saya rumah saya kat Uhud masa tu. Saya alhamdulillah duduk mana 5 tahun. Jadi biasa orang cakap boleh bawa zuriat. Kalau setakat bawa zuriat tu berlambak depan rumah saya. Orang jual kat Uhud tu. Orang Uhud pergi naik bas, saya jalan kaki je. Dekat Uhud rumah. Rumah tepi betul kat gunung Uhud tu. Jadi dia kata cara Nabi-Nabi. Ini lain ni, tak pernah dengar. Cara pertama, cara Nabi Nuh AS. Jadi ibu-ibu kalau ada anak ataupun cucu, saudara mara, jiran tetangga, jiran jauh, jiran dekat ke, yang anak dia kahwin lama, kahwin tak dapat anak, boleh amal ni. Dan alhamdulillah saya amal ni, saya dapat anak. Cara pertama, cara Nabi Nuh, dia kata. Cara Nabi Nuh, Allah beritahu dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah beritahu dalam Quran, istighfarlah aku akan ampunkan. Orang yang banyak istighfar, Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Orang yang banyak istighfar, Allah akan kayakan dia, tambah harta dia. Orang yang banyak istighfar, kata Allah, Allah akan bagi dia anak. Allah akan tambah anak dia. Sebab tu ulama kata, kalau jumpa mana-mana pak cik, duduk sebelah, Assalamualaikum ji, Masya Allah, sihat ji. Berapa orang anak ji? 18. Terus cium tangan dia, ni orang banyak istighfar. 18 anak. Masya Allah. Jadi, kata Syekh ni, awak kena istighfar. Satu hari 1,000 kali. Orang rumah pun 1,000 kali. Kita dengar 1,000. Allah 1,000. Banyaknya 1,000 istighfar. Dia kata jangan risau. Bukan pakai tasbih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Duduk kat sejadah. Tak payah.
sambil bawa kereta je. Dia kata, kalau kita dah bajet masa, pukul 8, kata nak, Farhan nak pergi kelas. Biasa pagi jam. Pukul 8 sampai 8.30 ataupun pukul 9. Itu dah lebih 1,000 dia kata. Terus je, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang rumah ke rumah, sambil basuh pinggan, astagfirullah, basuh baju, sambil masak, astagfirullah. Bajet lah masa tu. Habis 1,000. Satu hari 1,000. Niat supaya Allah mudahkan dapat anak. Tawasul dengan istighfar tadi. Buat sebulan, dua bulan, tiga bulan tengok dapat anak tak. Tapi kena bersama dengan isteri. Jangan jadi macam satu orang syekh tu. Ulama besar kan. Ada seorang ulama besar ni. Dia nak pergi haji. Satu orang budak datang. Budak muda. Umur 20 lebih. Syekh nak pergi haji ke? Ya. Tolong doakan saya syekh. Doa apa? Dekat Arafah nanti tolong doakan saya supaya dia dapat anak. Baik saya kata. Awak bertabahlah. Memang anak ni ujian, bukan semua orang dapat. Saya akan doakan awak kat Arafah. Tahun depan budak ni jumpa lagi. Syekh nak pergi mana? Nak pergi haji ke? Tolong doakan saya kat Arafah supaya saya dapat anak. Tahun lepas kan aku dah doakan, tak dapat lagi ke? Tak. Orang lain kirim doa semua dapat dah. Tak apa, saya tak dapat lagi. Tak apa, aku doakan. Tahun depan lagi jumpa lagi Syekh. Syekh nak pergi mana tu? Nak pergi haji ke? Doakan saya kat Arafah supaya nak. 2 tahun malangnya kau. 2 tahun aku dah doa. Orang lain semua dah dapat, kau tak dapat lagi. Mesti ada benda silap ni. Kau dah kahwin tu? Belum. Patut tak dapat anak. Kalau kahwin dapatlah anak. Jadi macam tu tuan. Jadi jangan istighfar je. Kenalah bersama dengan isteri. InsyaAllah. Sebulan tengok dekat tak? Saya 2 bulan ni. 2 bulan dekat. Alhamdulillah. Dapat anak lahir Madinah. Buat sampai 6 bulan. Sebulan tengok dekat tak? 2 bulan dekat tak? Sampai 6 bulan. Tak dekat juga, guna kaedah kedua. Jadi baru boleh cuba. Mana tahu bulan depan saya datang kuliah dah dia lekat Ustaz. Alhamdulillah sudah. Kan? Jadi cara kedua adalah cara Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria juga nak anak. Allah cerita dalam Quran, Allah perintahkan untuk dia puasa 3 hari berturut-turut. Niat puasa sunat untuk tawasul dapat anak. Kalau kita ni dicadangkan puasa hari putih lah. 13, 14, 15. Dia kena straight. Tiga ini. Dan Nabi Zakaria diperintahkan Allah dalam Quran, Allah Ta'ala cerita. Dalil dia dalam Quran. Tak boleh cakap dengan siapa-siapa. Diam. Bukan puasa makan je tak boleh cakap. Kita umat Muhammad, kita boleh bercakap. Sebab kita syariat Muhammad tak boleh tak tegur orang. Tapi jangan cakap benda sisi. Bila orang tu buka yang sisi, minta maaf tuan, saya tengah puasa tuan. Dia pun baru tahu, puasa tak boleh. Padahal puasa Ramadan pun tak cakap sisi. Bukan kata puasa Ramadan, tak puasa pun tak cakap sisi. 3 hari. Bulan depan tengok lekat, dalam tu lekat. Tak lekat, bulan depan puasa lagi 3 hari. Ada kawan saya buat yang ni dapat nak. Buat sampai 6 bulan. 3 hari puasa setiap-tiap bulan ni sampai 6 bulan. Kalau tak lekat juga, barulah guna gear yang ketiga. Itu cara Nabi Ibrahim AS. Bila sebut cara Nabi Ibrahim, Syekh ni tak nak cerita dah. Dia kata, yang ni tak payahlah Farhan, ini susah dia kata. Kita student, muda lagi. Masa tu, kita pun kata, Syekh, yang susah kalau untuk anak, tak apalah Syekh. Susah pun saya nak buat. Kan tengah sambil buat kita ni. Dia kata susah. Cara yang ketiga ni, isteri pertama kena carikan, dia carikan satu orang wanita. Bagi kat kita, wahai suamiku, nikahilah wanita ini. Dia dengan ikhlas suruh nikah. Seperti Sarah AS, nikahilah Hajar AS. Maka apa Allah Ta'ala buat? Hajar dapat anak Ismail, Sarah dapat anak Ishak. Masya Allah, dua-dua dapat anak. Cuma yang ni gear tiga lah. Hari ni yang banyak bergaduh ni sebab dia tak guna gear 1 dulu. Patut gear 1 Nabi Nuh, gear 2 Nabi Zakaria, gear 3 Nabi Ibrahim. Dia masuk gear 3 terus terbakar lah gear box. Bomba lah kena datang. Padamkan kebakaran. Jadi tuan-tuan, ni 3 kaedah Nabi-Nabi cara untuk dapat anak. Ni saya dapat ni daripada sohbah lah. Tak jumpa dalam kitab. Ni dia sohbah. Ulama datang Madinah, kita khidmat. Baik. Jadi Nabi Ibrahim kahwin lama, akhirnya nikah dengan Hajar, dapat anak. Dapat anak, maka Ibrahim punya gembira. Baru cerita sikit dah nak habis dah masa. Belum masuk korban lagi. Baru mukadimah. Baru je kahwin dapat anak, maka Ibrahim alasan punya gembira dapat anak. Gembira sangat dapat anak ni. Kahwin lama tak dapat anak, maka dia letak nama Ismail. Cuba tanya orang nama Ismail, apa maksud Ismail?
Saya pernah tanya kawan-kawan, paling tinggi level dia boleh jawab, Ismail ni sebab mak saya nak saya jadi macam Nabi Ismail. Ha, tu je lah boleh jawab. Maksud dia apa? Tak tahulah saya. Ha. Berkata satu orang ulama, almarhum K.A. Uzairun Tafu Abdullah rahmatullahi alaih, dia kata Ismail datang dari dua perkataan. Pertama, Isma' ini dengar. Dan Il yang ini Allah. Orang Ibrani zaman dulu panggil Allah dengan panggilan Il. Sebab itu ada Jibrail, Mikael, Israfil. Bahkan Israel, Isra ni Abdun, hamba. Il ni Allah. Jadi Israel maksudnya Abdullah, hamba Allah. Kalau ikut terjemahan betul lah. Cuma kalau kita marah Israel tu bukan merujuk pada Abdullah, pada Israel yang bunuh Islam ni. Yahudi yang bunuh Islam. Baik. Sebab itu kalau ayah pergi Palestin, alhamdulillah saya 4 kali sampai sana. Kalau tengok nombor flag kereta Palestin, hurufnya P. P ni bukan Penang. Palestin. Kalau orang Israel, nombor flagnya IL. Il, Allah. Nombor flag dia Allah terus. IL. Jadi Ismail. Isma dengar, Il Allah. Allah dah mendengar hajat saya. Nama saya nak anak. Allah dah dengar. Letaklah nama Ismail. Itu maksud nama Ismail. Setelah itu Ibrahim telah diperintahkan Allah untuk bawa Hajar alaihissalam tinggalkan di wadi ghairi zi zar'in, lembah yang kering kontang, tak ada asbab kehidupan. Di mana? Di Hijaz Muqaddis, di Makkatul Mukarramah, di Mekah. Di kota Mekah, di Makkatul Mukarramah. Tak ada asbab kehidupan. Bukan macam Mekah sekarang. Kita jangan bayangkan Nabi Ibrahim datang macam Mekah sekarang. Ada es krim, teh tarik, murtabak, ada nasi Arab. Kan? Shopping pun banyak. Bang, yang tu kita tak shopping lagi bang. Yang shopping sebenarnya yang tu Safa Tower, yang ni Mekah Tower tak pergi lagi. Punya banyak tempat shopping. Nabi Ibrahim datang dengan Hajar, tempatnya kering kontang, gersang. Tak ada asbab kehidupan, tuan. Orang pun tak ada. Ibrahim pernah sebut burung pun tak ada waktu tu. Punyalah gersang di tempat tu. Dahlah sampai situ, anak baru dapat, Allah perintahkan tinggal. Saya ringkaskan cerita. Cerita korban ni panjang. Apa berlaku? Allah perintah tinggal. Hajar telah tanya pada Ibrahim, kemana kamu pergi tinggalkan kami? Dua kali Nabi Ibrahim tak jawab. Dia tukar soalan, adakah ni perintah Allah? Nabi Ibrahim kata ya. Ada pendapat kata Nabi Ibrahim angguk. Kata Hajar, kalau ni perintah Allah, pasti ada bantuan Allah. Ayah ibu, Allah kalau perintah apa-apa, Allah tak perintah saja, pasti ada bantuan Allah. Dalam azan kita dengar hayya 'alas salah, Allah panggil kita dalam sembahyang. Bukan panggil saja. Tuanku panggil kalau ke istana, panggil saja ke? Ada sebab. Allah raja kepada segala raja, tak panggil kosong. Hayya 'alas salah, siapa datang? Hayya 'alal falah, aku bagi kejayaan. Tak datang, tak dapat kejayaan. Jadi tuan-tuan, Hajar faham. Maka Ibrahim telah pergi dan tinggalkan satu bekas kurma dan juga sebekas air. Bukan tinggal saja. Di zaman kita ni kalau nak pergi kursus ke, ayah-ayah ada outstation ke, ataupun nak pergi keluar dakwah ke 4 bulan ke, tinggallah. Kalau tak dapat tinggalkan peti air penuh, tinggalkan kad. Tapi pastikan kad tu betul, ibu-ibu. Takut kad mesra Petronas. Yang tu boleh potong poin lepas beli air mineral ya, dengan Mentos satu. Pastikan betul kad bank. Kan ini kau pergi kan. Tapi tak semestinya macam tu lah. Tapi kena tinggal. Sunahnya kena tinggal makanan ke apa kan. Ada kawan saya keluar dakwah 4 bulan. Bini dia kata baguslah abang-abang keluar dakwah 4 bulan. Kenapa? Sepanjang abang pergi tu, kawan-kawan abang bawa isteri datang sini. Ada datang bawa beras, ada datang bawa minyak, bawa ais krim, anak-anak pun suka. Masa abang letak, abang ada pun kami tak dapat makan macam ni. Abang tak ada macam-macam kami dapat makan. Abang pergi lagi lah 4 bulan. Kan? Suka pula suami pergi 4 bulan. Sebab kawan-kawan datang musrah. Datang ziarah, bawa ais krim, bawa buah, bawa macam-macam. Penuh peti ais, dia kata. Lepas untuk makan 4 bulan. Macam-macam orang hantar. Baik, Ibrahim pergi. Dan Ibrahim telah tinggalkan isteri dan anak dia berapa tahun? 4 pendapat ulama. 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun. 4 pendapat ulama. Berbeza pandangan. Dan dalam tempoh empat pendapat ulama tu, empat kali Ibrahim dibenarkan untuk pulang. Ini disebut oleh banyak ulama lah. Ada pandangan kata beberapa kali.
Tapi kata Syekhul Hadis Maulana Imamul Haq rahmatullah alaih, satu masyai dakwah meninggal dah almarhum, ulama besar dakwah di Bombay, dia kata apa? Empat kali. Nabi Ibrahim dibenarkan balik empat kali. Kalau sini ada orang dakwah, kalau keluar tiga hari janganlah balik. Ini 8 tahun. Bolehlah balik kan? 3 hari depan surau, depan ni je keluar, nak balik rumah juga, janganlah, seganlah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni 8 tahun, ada pendapat kata 11 tahun, ada kata 13 tahun. 4 kali dibenarkan balik. Kali pertama balik kata Maulana Haq rahmatullah alaih, tengah naik unta ni, dah sampai dekat Mekah, tapi kat atas bukit, Mekah kan lembah. Sampai kat atas bukit, dah nampak lembah Mekah. Allah kata, masa dah tamat wahai Ibrahim, patah balik. Baru nak turun, tak turun ni. Kira baru sampai dekat sempang nak masuk Senawang tu lah, dah patah balik, sampai dah. Tak boleh masuk. Kali kedua, boleh turun, dah turun bukit. Wahai Ibrahim, masa dah tamat, balik sekarang. Nabi Ibrahim punya hati tu, tu tengok macam mana Allah Ta'ala tarbiah hati dia. Kali ketiga, boleh sampai depan rumah, tak boleh turun, tak boleh bercakap. Sampai depan rumah, tengoklah anak dah mula besar. Sayang kat anak. Sifat manusia, nak pegang anak, tak boleh. Tengok je. Balik Ibrahim. Kali keempat, anak dah mula besar, baru boleh masuk rumah. Dah balik, tiga malam tidur, tiga malam mimpi. Allah perintahkan untuk sembelih anak. Ibrahim fikir, macam mana nak cakap anak ni? 13 tahun tinggal anak. Anak dah besar, tak pernah bersama dengan anak dalam tempoh tu. Allah perintah sembelih pula. Ni keluarga Ibrahim punya korban, tuan-tuan. Jangan main-main, keluarga Ibrahim dahsyat. Kata apa kata anak dia? If'al ma tu'mar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Dalam Quran tentang cerita. Ni ayat Quran. Buatlah wahai ayah seperti yang diperintahkan, kau akan dapatiku di kalangan orang yang sabar. Di sini kata ulama peranan besar didikan ibu kepada anak. 13 tahun Ibrahim tak bersama anak. Mak dia yang soleha didik anak sampai jadi orang hebat. Ni hebatnya mak yang hebat. Nuh AS 950 tahun tak pernah tinggalkan anak. Bersama je dengan anak. Tapi ibunya tak soleha, anak tak nak naik kapal. Sebab ibu ni perkataan dia mempengaruhi anak. Sebab itu ada setengah orang, dia benci dekat bapak dia. Sebab apa? Mak dia yang ajar. Dari kecil, buat hal sikit je panjat tangga. Hang kau panjat dah tangga. Bapak kau balik, aku beritahu bapak kau mati kau. Panjat pokok pula. Hang kau panjat pokok. Bapak kau balik lagi. Aku cakap dengan bapak kau, kau mati kau kena pukul. Jadi anak fikir, bapak lah orang paling tak guna lah rumah ni. Dah lah jarang-jarang jumpa, dia balik aku yang mati. Sebab apa? Mak dia ajar. Sampai ke besar dia tak bersuka dengan bapak dia. Bapak nak ajak borak ni. Bapak telefon dia nak jawab. Ada seorang kawan saya, bapak mak duduk tokek emas. Tak suka bapak dia. Dengan bapak dia borak sikit-sikit je. Dia pula mak dia pro mak dia, pecapati lah. Pro mak dia je. Mak dia cakap semua betul. Bapak lah, bapak aku tak apa-apa, okey je kan. Sebab apa? Pengaruh mak dia tu. Padahal dua-dua tokek emas. Bapak dia ada kedai emas ni, mak pun ada kedai emas ni. Kan? Baik. Itu tuan yang mulia, apa yang berlaku? Ibrahim AS, setelah anak dia kata, okey, saya ringkas lagi cerita dia panjang, masa pun nak habis. Dibawalah Ismail, nak disembelih. Sembelih tuan. Kita nak bawa lembu, nak sembelih lembu tu pun kita berdebar, nak sembelih anak. Dia main-main. Sebab tu tingkatan korban Ibrahim ni bukan biasa, tiga tingkat kata ulama. Ibrahim, kita ni hanya diperintahkan korban haiwan. Itu pun kalau ikut betul-betul takci kita punya korban. Sebab apa? Dah lah korban. Ada bahagian pula boleh kita ambil untuk kita makan. Punya baik Allah Ta'ala. Macam ni punya baik pun tak nak korban. Malulah. Macam ni punya baik Allah Ta'ala. Dah lah korban. Lepas tu ada bahagian tak untuk kita boleh buat balik makan. Siap cuik nak tukar sebelah lagi. Saya nak yang bahagian yang tu eh. Tolong simpan eh. Siap cakap siap-siap. Bisik. Nak bahagian mana? Belum lagi orang suruh-suruh lain bagi duit makanan korban tu. Penuh peti ais. Sebulan makan daging. Padahal dalam masa Syafi'i afdal 3 hari tuan-tuan. Daging tu. Sampai sebulan makan gearbox. Buatlah masak. Bagi kawan-kawan kita. Rohingya, Bangladesh ada kat sini. Bagi dia makan. Seronok. MasyaAllah. Berlaku hujan. Iblis hasut. Pujuk, memujuk supaya mereka tak buat perintah Allah. Akhirnya berlaku peristiwa jamrah. Dia ringkaskan lagi, sampailah mereka di Jabal Korban. Jabal Korban terletak di antara Muzdalifah dan Mina.
Kalau orang pergi umrah 20 kali tak pernah tengok Jabal Korban, memang dia tidur masa ziarah ataupun dia tak pergi ziarah. Banyak tempat saya ceramah, Jabal Korban Zat. Macam mana mutawif saya tak bawa saya? Mutawif dia insya-Allah confirm bawa. Sebab tempat tu memang laluan bas. Jadi maksudnya dia yang tidur. Di mana? Muzdalifah dan Mina. Belah kiri. Ada satu bukit kecil, ada kubah. Namanya Jabal Korban. Di situ ada dua tempat sirah. Satu Wadi Muhassar, tempat Ababil baling batu neraka kepada tentera bergajah. Tu pun dah pergi umrah 20 kali, tak pernah tengok lah Ustaz. Mutawif saya tak bawa ni. Saya nak kena beritahu mutawif saya. Kalau tanya balik, mesti mutawif kata, "Acik tidur cik masa tu, saya malas nak malukan acik." Ha kan? Malas apa malas nak malukan? Malas nak kejut acik. Ha. Biasanya orang tidur sebab apa? Dah dengar ceramah kat Jabal Rahmah. Manjat bukit Jabal Rahmah, doa pula kan? Bahagia keluarga. Kan? Orang yang tak ada tak kahwin lagi, doa nak jodoh. Kalau zaman dulu kita pergi umrah, orang siap conteng kat dini nama-nama kan? Vandalism, dah tak ada lah. Ha, dah tak ada conteng dah kat dinding-dinding tu. Jadi biasanya orang naik bas Jabal Rahmah nak pergi Jabal Rahmah, orang tidur. Jadi biasanya mutawif seorang-seorang cakap kat depan. Ha, tu biasalah. Saya 12 tahun pengalaman mutawif. Jadi memang kita tahu biasanya jemaah tidur. Cuma kalau saya, saya akan suruh bas tu berhenti. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan tu tengok. Sebab kebanyakan jemaah umrah saya ialah anak murid kuliah surat sirah saya. Jadi kalau dia tak tengok, susah saya nak mengajar balik Malaysia nanti. Jadi tunjuk saya siap. Lepas ni tuan-tuan boleh tidur, tuan-tuan tengok dulu. Ha, tunjuk nanti balik Malaysia, senang nak mengajar sirah. Baik. Sampai kat situ, letakkan Ismail. Ismail ajar ayah dia macam mana cara nak sembelih dia. "Wahai ayah, kalau nak sembelih aku, buka baju aku. Kerana kalau darah mengecikkan baju, mak nampak mak akan sedih. Telungkupkan aku, jangan terlentangkan. Kerana kalau kau terlentangkan aku, engkau tengok muka aku, kau kesian tak jadi sembelih." Dan asah pisau tajam. Sebab tu sunnah sembelihan. Ha, ni ayah-ayah yang memang pakar dalam sembelih-sembelih ni. Pisau mesti mau tajam. Ha, asah tajam. Ha. Jadi tuan-tuan, Ibrahim tingkatan korban dia tiga tingkat. Kita binatang. Dia insan. Bukan sebarang-sebarang insan. Insan tu anak dia. Yang kedua. Bukan sebarang-sebarang anak. Itu je yang dia ada. Tiga tingkat korban. Ha. Kita yang korban haiwan ni pun tak korban tiap tahun. Rugilah kita. Ni program tahunan. Allah beritahu cara nak dekat dengan Allah. Tanda zahir syukur pada Allah. Dua. Allah beritahu, "Inna a'tayna kal kautsar." Macam-macam aku telah beri nikmat pada kamu. Kautsar. Bukan kasir, jamak, kausar. Banyak betul aku bagi. "Fasalli rabbika wanhar." Semayanglah dan korbanlah. Semayang sehari lima waktu. Setahun 365 hari. Korban dalam 365 hari, sekali je boleh buat. Ini dua kaedah untuk dekat dengan Allah. Kalau kita tak buat, rugilah kita, tuan-tuan. Ha. Lagi-lagi kalau lagi baik korban kat tempat kita. 700, kalau kita kumpul duit, bagi yang 365 hari, boh, berapa? Bil TMB pun 100 bulan. Ha. Bil Astro 100 bulan. Banyak lagi lah bil-bil yang mahal-mahal ni. Setahun dah 1,000 lebih. Ha. Belum bil rokok lagi. Ha. Rokok sekotak berapa? Saya pun tak tahu. RM20 kot. Ha. Masya Allah. Daripada rokok, baik tukar jadi sugi. Dapat pahala, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, korban setahun sekali. Kalau 700. Ha. Kalau korban kat India, baru 300. 300 bagi yang 365 hari. Bawa berapa? Mungkin 60 sen sehari. Punya sikit, insyaAllah. Ha. Jadi tuan-tuan, kita usah untuk korban. Dalam mazhab Hanafi, mazhab lain selain Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi wajib. Sebab itu tuan-tuan tengok, kalau di Pakistan, kalau tuan-tuan keluar dakwah di sana, surau kecil. Kalau saya rasa besar ni surau. Kecil je surau. 400 ekor kambing. Wah. 400 ekor kambing. Sebab itu Pakistan, Bangladesh, India, kalau yang baru-baru datang hijrah ke Malaysia, hari-hari korban datang buat pisau kat surau kita. Sebab surau dia kecil macam ni, 400 ekor. Kalau surau pun satu tuan, mau 4,000 ekor. Ha, dia datang nak tolong lapar lah. Sekali tengok 3 ekor. Patah balik dia. Tak padan dengan pisau dia. 3 ekor. Seorang pegang ekor, seorang pegang kaki. Kat sana, pegang sembelih seorang-seorang je. Dia sembelih, dia lapar. Ha, senang ni.